Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala faslun fi ikhtiyaril muridi al ustaza. Ini pasal tentang memilih seorang murid akan ustaz. Ini mudhaf kepada fa'il fi ikhtiyaril muridi. Memilih oleh murid akan ustaz. Jadi memang kita enggak boleh sembarangan milih guru. Jadi kita harus teliti dulu siapa dia, bagaimana dia. Hakul yakin, yakin, duduk. Yang bagi dan siapanya ayyusawira fi kulli amrin, bahwa dia bermusyawarah pada setiap perkara. Segala urusan perkara musyawarah, jangan sampai kagak musyawarah. Apalagi bukan punya kita, main pakai-pakai aja, main ambil-ambil aja, apalagi. Urusan yang mulia pun sekalipun hendaknya kita bermusyawarah. Jangan diam-diam aja. Fa innallaha ta'ala, karena Allah taala amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati fil umuri. Ia memerintahkan akan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan musyawarah pada segala perkara. Haitsu qala Allah taala, sekiranya Allah taala berfirman, wasyawirhum fil amri, dan musyawarahlah kamu kepada mereka dalam suatu urusan. Walam yakun ahadun aftana minhu, padahal enggak ada satu orang pun yang lebih cerdas dari Rasul. Tapi Rasul masih tetap bermusyawarah. Ini ajaran buat kita. Rasul aja masih musyawarah, bagaimana kita? Musyawarah, ngomong. Kalau Allah taala berfirman, wasyawirhum fil amri, bermusyawarah kamu kepada mereka dalam suatu urusan. Walam yakun ahadun aftana minhu, padahal enggak ada seorang yang lebih cerdas dari Rasul. Wa ma zalika, dan sedemikian itu amara bil musyawarati. Rasul memerintahkan dengan musyawarah. Wa kana yusawiru ashab, dan padahal dia dan ia bermusyawarah kepada para sahabatnya. Fi jami'il umuri, pada segala perkara. Hatta hawa ijil baiti, sehingga hajat-hajat rumah tangga. Bermusyawarah. Qala Ali al-Makasirin Ali radhiyallahu anhu, ma halaka mar'un an musyawaratin masyuratin, tidaklah binasa seseorang daripada sebab musyawarah. Ya. Ma halaka mar'un, ini menandakan ya, kuat. Ini ada tu hasrin. Ma halaka mar'un, ma. Jadi orang yang kagak musyawarah ya, halaka, binasa. Musyawarah. Kila dikatakan rajulun wa nisfun, wa rajulun wa la syai'a. Satu laki-laki nispun, rajulun wa nisfu rajulin wa la syai'a. Jadi tiga. Pertama rajulun, ada namanya seorang laki-laki. Wanis warajulin, ada setengah laki-laki. Wala syai'a, enggak ada sesuatu apapun. Manusia bukan, perempuan bukan. Ya, apa? Laki-laki bukan, perempuan bukan. Wala syai'a, dan tidak ada sesuatu. Farajulu, maka satu orang laki-laki, man lahu ra'yun sahibun wa yusairu. Satu laki-laki adalah orang yang mempunyai kebenaran dan dia bermusyawarah. Padahal dia benar, bisa, pintar, tapi dia tetap musyawarah. Ini nomor satu. Hebat. Wa nisfu rajulin, dan setengah laki-laki.
Man lahu orang yang ada baginya ra'yun sahibun, pendapat yang benar. Ya, dia punya pendapat yang benar. Walakin akan tapi la yusyaru, dia enggak musyawarah, itu namanya apa? Nisfu rajulin, setengah laki-laki. Setengah laki-laki. Au yusyaru tadi musyawarah wala ra'ya lahu, tapi enggak ada pendapat baginya. Lagi musyawarah, diskusi bengong aja. Itu seperti enggak ada pendapatnya. Wa talabul ilmi min a'la ma'allazina ayakhshallaha ta'ala, serta takut kepada Allah Ta'ala. Nanti Allah kasih unjuk. Qala wa talabul ilmi min a'la ila talabul ilmi min a'la al-umuri wa as'abiha. Menuntut ilmu itu dari paling atas perkara dan paling rendahnya. Wakan musyawaratu fi ahamma wa ahabba, maka wa aujaba, maka sungguhnya ya musyawarah padanya ada sesuatu yang sangat, sangat penting dan sangat wajib. Qala Nawawi fil Majmu', berkata Imam Nawawi dalam Majmu', qalu, mereka berkata wala ya'khudhu ilma, tidaklah mengambil ia akan ilmu, illa liman kamulat ahliyatu, kecuali daripada orang yang sempurna keahliannya. Wa taqaqat ma'rifatu, dan mantap ma'rifatnya. Wa saharat siyanatuha, niat siyanatuhu wa siyanatuhu, mas'ur dengan kebenarannya ya dan pengaturannya. Ya, seharusnya kita begitu melihat anak kita. Anak kita membuat kita jadi bangga. Enggak jauh-jauh dah apalin pelajarannya. Biar sungguh orang tua senang dengan itu. Wallahu a'lam bishawab.